Yo, halo YouTube. So guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ke semua teman-teman yang ada di Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei, dari Sabang sampai Merauke, siapapun kalian yang menonton video ini, saya harap hal keadaan sehat selalu dan diberikan rezeki yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. So bagi kalian yang sakit, semoga diangkat penyakitnya dan digantikan dengan kesembuhan yang abadi. Jadi di video kali ini, ada beberapa hari yang lalu, sekitar udah 4 hari yang lalu, jadi Veteran PT itu diundang di salah satu acara stasiun TV, yaitu dari Transmedia, Trans TV, Cibubur, Bali ya. Yang mana Veteran PT membawakan lagu, yaitu bisa dikatakan cover lagu, yaitu yang berjudul Titip Rindu Buat Ayah. Ya, jadi tanpa berlama-lama lagi, tanpa berbasa-basi lagi, yuk mari kita lihat videonya. Let's go. Ya oke teman-teman, jadi kita sudah di videonya. Jadi bagi kalian yang baru singgah channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe untuk membangun channel ini dan membuat Salan lebih bersemangat lagi. So juga yang jelasnya, Salan juga nggak munafik ya. Terus terang Salan juga mengakui bahwasanya subscriber Salan juga banyak dari fans-fansnya Veteran PT gitu ya. Ya oke, jadi seperti biasa kita hitung mundur 3, 2, 1 mulai. Kau tetap setia. Yo, bagi kalian semua, bagi kalian yang menonton video ini, bagi kita yang sayang kepada ayah, ya sejahat apapun ayah, dia tetap ayah kita gitu ya. Ya Allah. Ya
tangan untuk Petran Peto Putra Onsu dan juga The Onsu Family. Yeah. Ini malam hari ini Igun tahu banget pasti Petran surprise banget karena ayah sama bunda bisa ikutan nyanyi bareng Petran. Sweet gak sih? Petran, apa yang kakak mau sampaikan buat ayah sama bunda malam hari ini di hadapan banyak orang yang sayang juga sama thank you bunda udah hadir, thank you ayah. Kalimat yang sering saya dengar. Ya oke lah teman-teman, jadi sampai sini video ini. Ini menurut Salan sih salah satu lagu yang legend banget menurut Salan ya. Sering juga Salan dengarkan ketika mau tidur, ketika lagi bekerja gitu, ketika lagi santai gitu kan. Bahkan Salan juga sering membawakan lagu-lagu ini di pas acara karaokean gitu. So jadi menurut gua pribadi sih ya, menurut gua pribadi tentang pandangan gua kepada Petran Peto gitu ya. Memang gua akui bahwasanya dia itu gimana ya, taat kepada kedua orang tua ya, taat kepada orang tua dan ya mendengarkan apa omongan kedua orang tua gitu. Jadi semua bahwasanya kita ketahui bahwasanya Petran Peto ini bukanlah suatu anak yang manja, tapi ada salah satu orang yang berkarir yaitu Ruben Onsu yang mengangkat Petran Peto ini menjadi seorang anak angkat. Ya bisa dikatakan sekarang ini melebihi dari anak angkat gitulah. Karena Petran Peto juga sudah memasuki salah satu keluarga mereka gitu ya, sudah sah menjadi keluarga mereka gitu. Dan ada juga beberapa netizen juga yang mengatakan bahwasanya anak Sarwendah itu cuma dua gitu kan. Jadi Sarwendah juga merasa nggak pantas gitu ya. Jadi Sarwendah juga mengakui bahwasanya anaknya tiga bersama Petran Peto Putra Onsu. So bagi keluarga Petran Peto dan pemilih Ruben Onsu semoga sehat selalu dan bisa ya menjadi motivasi buat seluruh dunia gitu ya. Karena gue pribadi sih menjuluki Petran Peto ini adalah si raja trending gitu ya. Karena kalau sudah trending ini disorot semua netizen-netizen gitu ya, disorot semua orang-orang gitu. Jadi percontohan semua dunia gitu ya. So jadi ya saya salah harga di sini, sampai di sini video ini, lebih baik kurang salah minta maaf. So sampai jumpa lagi di video berikutnya. So bagi kalian yang suka channel ini jangan lupa klik tombol subscribe dan klik juga lonceng notifikasi ya. Bagi kalian tidak suka silahkan ya abaikan channel ini. So, saya Salah Arigal sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video. Bye.